Jangan lupa like, comment, and subscribe channelnya Bang Awi. Dan jangan lupa salam Solo. Dadah. Oh Simba. Pasti ada. Kalau di Bantul langsung ingat Bang Awi. Nah, karena juga dia main Magelang. Oh iya. Betul bukan begitu Bang Awi? Betul. Nah. Halo guys, jumpa lagi di channelnya Bang Awi. Kita baru berada di basecamp-nya GWSM. Yuk guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, kok kayak orang asing tuh ya aku tuh. Sepertinya aku enggak asing nih. Ini yang dari Bantul, bukan yang satu yang besar itu salah. Kita udah gak asing kalau sama Bang Awi. Karena di Bantul pasti ada. Kalau di Bantul langsung inget Bang Awi. Betul, bukan begitu Bang Awi? Betul. Nah, oke. Ini Mas Alvo ya? Ya, silakan duduk, silakan. Oke. Duduk. Wah, kebetulan Mas ini kok kita belum beranjak dari rumah ya. Ini berarti memang kita memang jodoh. Ya. Gimana? Sehat? Mas sehat, Mas Rama. Oke, kemarin spektakuler banget. Tahu-tahu udah cepat ya. Kayaknya kemarin jahil ya. Ada orang yang cepat, dia gangguin. Oh. Iya. Iya benar. Nah. Tapi cepat sendiri dia. Iya, terusnya Perjalanan 2 jam. Kemarin Mas Adu kita pakai mobil sali-sali kan setengah jam. Baru sampai Sleman. Oke, mungkin ada yang mau ditanyain mungkin. Nah, jadi inilah basecamp juga maksudnya setiap hari di sini konten. Dan kita habis nonton nih Bang Awi. Oke. Nah, gimana? Mau lihat koleksi dari Mas Jojo apa langsung pulang ke belakang? Pulang aja. Jangan ngusir tanah kayak gitu, woi. Enggak. Kebiasaannya. Jadi memang kebiasaan kita kayak gini. Boleh di review dari ini dulu. Boleh kalau mau tanya-tanya kita santai aja. Kita santai aja. Soal Mas Joyo, Joyo belum ada. Nanti yang mistis giliran Mas Joko. Ini semuanya ada spesialisnya. Serius? Mistis. Ini bagian kebobo-boboan. Ini bagian bawah tas. Kalau Mas Adu ngibul.
Kalau panjang-panjang dia udah gak jelas. Oke, silakan Bang Abe atau Bang Algo, Bang Rama, kalau mau tanya-tanya ke kita bolehlah. Boleh. Mau kita lagi di sini nih, kita lagi nyantai. Mas Adung, mungkin bisa diterawang susah dibilangnya. Belum biar dulu kalau saya segini. belum makan soalnya. Iya, soalnya belum makan. Udah suka nasi Padang, bisa lah. Agak-agak cerah. Coba lagi ya. Oke. Ya, ayo tanya-tanya. Siapa dulu, Mas Joyo? Boleh review barongannya? Barongan boleh. Oh, barongan boleh. Jadi kita berpindah ya, kita ke base camp sebelah. Oke. Ya, wis yo. Langsung ke barongan. Ini mau langsung geser apa kita tanya-tanya di sini dulu, nyantai di sini dulu. Mungkin di sana enggak apa-apa. Oke ya. Oke, Bang Abe, kita langsung mau ke sana? Iya. Oke, siap. Oke. Wah, wow. Ini aku dapat kiriman nih. Wah, wow, kebetulan ini dapat kiriman nih. Serius. Nih, ini kalau kita lagi apa? Lagi main, dia mengendalikan dari rumah. Jenderawang. Depan jagung ini, samping ini. Oke, bentar ya, kita ngobrol santai dulu. Iya. Iklan ya. Mungkin tanya-tanya. Oke, enggak apa-apa. Tanya-tanya. Tanya ke Mas Nemo. Boleh. Mas Idul. Oke, Bang Rama silakan mau tanya apa? Barangkali Bang Algo. Aku. Sob, apa? Mau tanya apa? Apa saya yang tanya ini? Mau tanya Bang Boy. Oke, silakan. Kemarin tuh itu jepat beneran atau rekayasa? Ya itu beneran itu, tapi waktu apa ya? Itu maksud kemarin itu apa? Itu kemarin kita kan pakai metode kecut ya. Metode kecut, kebetulan di sana kan udah memang udah ada Bopo dan juga pawang dari sana ya. Saya memang udah konfirmasi ke Pak Irman, nuhun amit dulu untuk ngeluarin dan sampai dia itu cepat gitu. Itu memang beneran, tapi cuma aku bikinnya itu enggak sampai yang full. Yang berat. Jadi sebenarnya kan dari awal dia emang udah kerasa, cuman ditahan. Soalnya kan takutnya nanti ganggu penari ya. Tapi kan kalau ditahan sampai pulang bahaya kalau nggak dilanjutin. Kalau kayak gitu ngefek kan? Biasanya kalau aku sendiri loh, kalau aku sendiri kan biasanya kalau cepat kayak gitu aku udah kerasa nih. Kerasa terus tak tahan, aku ngefek sampai aku masuk angin atau sakit dan lain sebagainya. Iya, ngefek itu. Nah, itu berarti kita kan sama. Bukan begitu Bang Abe? Betul. Sayang sekali kemarin Bang Abe ikutan cepat ya? Belum. Samping itu dia nggak bisa keliling. Nggak bisa keliling. Cuma ngawal kita pas jalannya doang. Tapi nggak apa-apa Bang Abe tetap. Emang ngawal? Bang Abe tau jelas. Kamu nggak lihat, cuma banyak banget yang muka. Oke, silakan next. Mau tanya ke siapa lagi? Santai-santai. Iya. Tentul mungkin. Mas Adung. Mas Nimu boleh. Sekarang kalau nggak mau tanya, aku mau tanya Mas Nimu. Ya, mau mahurat. Mas Nimu matanya punya berapa? Ini kadang memang nggak kayak gini Bang Abe ya. Kita sudah. Aku sekarang tanya sama Dul, kenapa rambutnya sekarang beda? Tapi kemarin itu, bentar ya Bang Abe ya. Kita tanya ke Mas Rama sama Mas Arko. Kemarin kan main kuda. Jaranan. Itu namanya apa? Jaranan. Iya. Kuda lumping. Nah, itu kan cuma personilnya 8. Iya. Itu tip caranya gimana? Kan arena luas banget tuh. Itu caranya biar gimana supaya bisa menguasai lapangan, arena gitu loh. Caranya gimana agar tip tersendiri apa gimana? Itu harus menyesuaikan tempatnya. Kalau tip besar ya lenari di jaraknya di sesuaikan. Oh, ini mau kita dapat pelajaran nih dari pedang sebenarnya. Arena soalnya kalau kita kan penontonnya udah masuk, jadi nah, salut. Besok kalau lagi jedruk apa warangan kalau ada penonton yang masuk, injek aja kaki. Jadi gini, Bang Abi sedikit bocoran ya. Kita kapan-kapan mau ke Bandung lagi. Tapi masih rahasia ya. Masih di kita pakai itu. Kita akan gebrak lagi dunia bantulan ya. Enggak tuh. Tentunya ini. Tapi enggak lama lagi. Enggak lama lagi. Pokoknya tetap tungguin stay di channelnya Bang Abi. Oke. Kemarin tuh penonton itu ada yang tertarik sama kita. Hmm.
Banyak tunggu aja. Iya. Tapi dari sekian banyak itu udah ada yang kerja sama Mas Zaki, tapi ya. Aku ada. Oh ada. Ibu-ibu. Oh, ibu-ibu gitu ya. Oh, aku tipe lo. Nah, sama ibu lo. Kira-kira tuh rata-rata ya ibu-ibu ke atas lah. Tante-tante yang udah mateng-mateng. Bahaya. Tante-tante ya? Iya, mana aku sampai pegangin gini. Dikira hamil? Dikira hamil. Terus Bang Rama, siapa ini? Siapa? Aku kan? Aku mau tanya nih, gimana rasanya pas kalian hari ini ya, yeah. Terus diliatin kita-kita gitu gimana? Rasanya seneng banget sih, Pak. Wow, sampai kursinya membasah. Oh, memang bener, kalau Mas Rama nih kursinya. Kalau Mas Rama dia, benerin kacamata melulu dia. Oh, bener, wah. Ini mungkin ya. Tapi kemarin dia nggak kebagian kacamata dia. Ada yang nggak kebagian nih ya? Oh, dia nih telah kemarin kacamatanya enggak ada. Tuh, jarang. Oh iya, Mas Rama. Bang Pak. Iya. Itu dia juga kayaknya pecut ya. Berarti dia bawa. Tuh. Gimana ya, nih? Itu pecut gaib pecut enggak kelihatan. Tapi aku lihat gini-gini, ke mana nih pecutnya? Tapi aku yang paling salut itu di sana itu bokone banyak banget. Banyak banget dan juga sangat-sangat serem. Dari muda sampai ke tua. Nah, itu yang semua yang kecil itu loh. Nah, semua bersatu padu dari yang anak-anak, dewasa maupun yang muda sepuh, itu semua bersatu padu masuk ke kawangan dan sama-sama ritual, apalagi pas waktu cepat mau proses penyembuhan ya. Itu sangat-sangat luar biasa. Aku sangat bikin terpanat, bikin terpesona. Wah, biasa aku sampai heran sama saya. Bisa sampai kayak gini, wah. Suatu penghargaan juga buat aku karena kemarin itu aku udah disuruh gitu ya. Bisa jadi. Mana? Ya beneran Bang Abe kelihatan ya di Bang Abe ya? Iya. Nah, mantap banget Bang Abe. Terima kasih Bang Abe sudah ngusut aku kemarin ya. Iya. Mungkin mau review ke sebelah Ke base camp Taruhan. Boleh. Oke, yuk. Berarti kita geser dulu ya. Kita geser. Oke, kita geser. Makanya sekarang enggak apa-apa deh. Ya ampun lagi. Oke, yuk kita geser.